Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Soul Shatters. Oke teman-teman, jadi sebenarnya udah beberapa dari kalian yang minta gue untuk main game ini ya. Dan sebenarnya gue gak pernah coba untuk main ini Karena ada kayak tulisan tester-tester gitu. Jadi gue kirain masih belum kelar gitu kan gamenya. Jadi gue agak-agak males kalau main game yang sebenarnya belum kelar gitu, karena banyak bug atau apa gitu kan, gak enak gitu buat gameplaynya, jadi gak enak. Tapi ini kayaknya beda teman-teman, karena gue barusan coba untuk ngeliat YouTube ya. Dan it's so good. Kita coba lihat ya sebagus apa ya. Ini gue gak ngerti sih, kalau gak salah ini tuh kayak cuman game PvP gitu doang kali ya, apa gimana ya, karena kayaknya gak ada leveling gitu-gitu loh. Gue coba main sekali sih, dan ya kayak gak ada apa-apa, kayak cuma PvP doang, tapi seru gitu teman-teman. Yaudah kita gak usah lama-lama lah ya. Ini kayak ada Undertale, ada Sans gitu-gitu ya. Gue gak pernah nonton sih Undertale atau main. Kalau gak salah Undertale nih game ya, gue gak pernah main juga sih. Jadi ya kita coba aja lah ya. Kita apa nih, ini bisa banyak sih, ada Undertale, ada Glitchtale. Kita coba dari yang paling pertama lah ya. Asriel. Nah kita coba. Wow, gue terbang cuy, melayang, mantap. Ini kalau nggak salah CTRL buat lari kayak gini ya. Terus skill-skillnya tuh pakai 1, 2, 3 sampai 9. Kalau pukul-pukul biasa gini, lalu F itu buat ngeblok ya kan, apalagi sih R. Wow, jat apa tuh gue barusan, R apa tuh R, nggak tahu gue. Jadi kita coba aja lah ya. Ini game cuma PvP doang sih teman-teman, tapi seru banget, kalian lihat deh ya. Wow, kalian lihat tuh apa-apaan nih efeknya. Efeknya sih bagus banget tuh sumpah. Oke, gue udah memastikan grafik quality gue udah bagus. Itu wow, lihat tuh. Ada kayak orang-orang ngomong gitu loh. Oh, kita pakai. Wow. Wow, makan ini semua. Wow. Oh, sadis sih ini game. Oh, mati kalian semua. Oh, gila, keren-keren. Wah. Wow. Oh, ini ini skill ketiga, pedang. Mantap. Ayo kita serang dia. Hey, jangan kau serang temanku. Wah, mati kau. Ada kayak ngomong-ngomong gitu loh teman-teman, tuh lihat tuh. Blok. Oh tidak. Gila, ini keren banget sih sumpah. Ini keren banget teman-teman. Wow. Gila, efek suaranya down banget, gua keren banget. Au. Nani? No. Gua kayak berasa main Dragon Ball coy. Terlambat kau. Oh, kalian akan mati semua. Gua udah kayak makan buah iblis cahaya cuy. Anjir, keren banget. Anjir. What is this game? Oh my god. Wow. Jadi apa nih gua? Wow. Teman-teman. Makan kalian. Wow, kita akan berubah lagi kayaknya. What is this? Wow, sumpah keren. Gila. Jago amat orang. Oh anjir. Aw, sakit. Enggak sih, enggak sakit sebenarnya. Darah gua berkurang dikit banget. Oh, kita pakai skill kita. Yang pertama apa? Wajay! Kayak cahaya gitu ya. Empat. Oh, ini terbang sih sempat. Walaupun gue sebenernya bingung gue ngapain ini. Gua kamehameha teman-teman. Anjay. Sumpah. What is this game? Oh my god.
Wah gila, keren. Keren teman-teman. Ini, aduh, coba aja kayak ada game leveling MMORPG kayak gini ya di Roblox ya. Tapi combatnya begini gitu. Wah ini gila banget sih. Wah ini skillnya tuh bisa sampai 9 loh sebenernya. Ah, oh, gue mati teman-teman. Dari gue 0 teman-teman. Oh gila. Game apa ini teman-teman? What is this game? Oh my god. Ini keren sih. Wah, wow, gila ini keren. Ini keren. Wow, tapi sayang banget sih kayak enggak ada jalan ceritanya gitu ya, enggak ada leveling, enggak ada apa-apa, cuman PvP. But it's fun. Look, game over. Gua game over aja udah, cepet banget kan? Oke, sekarang kita akan coba pakai yang Sans. Ini kita pakai dua dulu ya di video ini ya. Gua coba pakai yang Astral tadi kan udah. Sekarang kita coba yang Sans. Ini Sans kalau enggak salah yang tengkorak-tengkorak itu kan? Wah, jalannya lama banget. Lari gimana sih? Oke. Apa tuh? Bones activated. Wow! Ada lightsabernya dong. Keren juga. Q. Telekinesis enabled. Apa tuh telekinesis? Kita coba deh ya. Kita coba mendekati musuh-musuh yang di sana. Apa-apaan tuh? Attack 1, defense 1. HP gue 1. Waduh. Oh, setiap ini nih ada switch-switchnya tuh punya skill-skillnya sendiri. Kalau blaster skillnya apa? Wow! Keren. Makan itu. Makanlah. Tulang-tulang ku ini. Tapi dia cuma satu-satu teman-teman. Wah ini sampai ke trap gitu sih dia. Iya cuma gini doang. Tidak kena. Kita pakai blaster teman-teman. Ini pasti ada kayak rahasia-rahasianya sih teman-teman ya. Buat combo-combonya pasti ada rahasianya sih ini. Tapi gua enggak tahu aja nih yang buat yang Sans ini. Soalnya darahnya cuma satu. Terus attack-nya satu, defense-nya juga cuma satu. Tapi gua enggak bisa mati gitu dia tadi dipukulin. Pasti ada sesuatu sih ini. Gua enggak mengerti pakai Sans ini. Tapi lumayan seru sih. Emang kan defense-nya cuma satu. What is that thing? Apaan tuh? Kabur teman-teman. Lari lama lagi kalau Sans. Terus lari miring gitu loh lucu. Kita pakai yang Bon deh. Kayaknya Bon bisa jarak jauh gitu deh. Wow tuh bisa kan? Wow keren sih. Wait. Bisa kemana-mana kamu. Oh gue mati. Gameplay apa itu teman-teman? It's good, bagus ya. PvP-nya sekerennya ampun, sumpah keren ampun banget, keren banget. Gue baru pertama kali main game Roblox, combatnya sebagus ini sih. Ini yang wow banget menurut gue tuh combatnya sih, combatnya keren banget. Cuman sayang aja nggak ada kayak coba aja kayak ada leveling atau apa gitu. Ada RPG-RPG-nya lah paling nggak. Ada leveling, ada monsternya, ada buat dapetin itemnya mungkin bisa lebih bagus ya. Gue nggak tahu sih karena gue baru main juga kan. Siapa tahu ada ternyata kan. Tapi kayaknya sih nggak ada ya karena dari ini aja langsung karakter selection. Ini benar-benar kayak PvP banget sih. Tapi keren sih. Bukannya jelek ya, keren. Oke deh teman-teman, sampai di sini video kita kali ini ya. Semoga aja kalian suka dengan video gue yang ini karena gue juga lagi nyoba-nyoba game sih. Dan ini salah satu game yang di request sama kalian. Thank you for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.